aku dari bawah. Aku mau siap-siap, aku mau nunggu makanan yang aku beli karena untuk nanti ada surprise lagi. Tapi nggak tahu sih bakal surprise, semoga surprise ya. Karena aku pengen banget bikin kayak suamiku seneng gitu loh, pengen dia bahagia aja. Tapi emang aku nggak tahu caranya. Tapi I wish ini dia bakalan senang dan happy. Karena waktunya masih setengah jam lagi dan aku gabut di bawah nunggu makanan, jadi aku main Mobile Legend dulu. Ini aku main Brawl. Wangi banget, tapi belum bisa. Nanti baru kerekam. Halo guys. Nggak gitu. Halo. Jadi aku mau surprisein Fahmi, tapi dia udah tahu lah ya, masa nggak tahu istrinya bakal surprisein dia. Tadi aku udah beli kuenya, terus tadi aku dandan depan dia. Hehehe. Nah, tapi ada satu hal yang dia nggak tahu dan ini surprise banget. Semoga dia surprise sih. Kita, aku mau siapin dulu di bawah. Bismillah, tangga boy. Happy birthday ayang, happy birthday ayang, happy birthday, happy birthday, happy birthday ayang. Yeay, tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Ya gandam, gak balik-balik. Cepet lah. Itu jelek loh. Jahat lah. Ada waktu jumurnya. Ini. Hihihihihi. Birthday. Duh, susahnya. Udah lah, gak bisa yang. Hembus, soalnya kekuatannya Fahmoy tidak kuat untuk menghembus ini semua. Colek kuenya setamuli. Yeay, enak ayam. Cobain satu-satu kayak Master Chef. Yang mana yang paling suka? Gantengnya ya. Sami aku ketau. Kenapa? Ketau. Yeay. Enak nih? Enak. Yeay. Enak nih? Iya. Just kek ya? Iya, gak tau. Kayaknya. Yeay. Ayo, kamu nipu aku ya. Astagfirullahaladzim. Happy birthday. Happy birthday to you. Potong kakinya. Tiup lilinnya. Potong kuenya, tiup kuenya, potong gajinya. Kamu bohong ya? Apa? Kamu bilang tiup kuenya sekarang. Hasil tiup kuenya. Doa. Percuma sih lo, masih bego. Doa. Amin. Banyak juga ya doa dia. Amin. Wih, saya diisep tuh. Wih. Makasih, Pak. Happy birthday, Bapak CEO Hornet. Aduh. Ayang. Bapak CEO. Aku dibohongi sama Ayang. Seneng gak? Jadi tukang jusnya 3 orang? Iya. Astagfirullah.
Ada Dragon News. Seneng gak yang? Seneng. Ya Allah. Kok mereka niat sih, biasanya mereka malas kesini. Ah, ngomong lu anjing lagi. Kan jauh. Enggak ngomong lagi. Eh, kita enggak malas, kita enggak mau kesini sih ama. Gini aja. Happy birthday si Amang. Terakhir gua bawa kue nih sama temen gua. Ya, tuh di segala mati tuh story. Gua udah bawa kue tuh sama temen gua pergi gedor-gedor kosan. Ada orang yang gedor-gedorin tuh enggak apa-apa. Oh, temen gua udah meninggal, coy, nungguin korek bangun. Udah gitu sebelum ulang tahun-tahun kemarin nih, mata gua buta tuh anjing. Ini sih. Gua lupa. Ada video ini. Ada videonya. Masih ada. Ada video di KB. Ya, masih ada si ini. Itu. Masa disebut sih di sini entar enggak disensor. Iya, itu yang kemarin. Iya, masih ada. Masih ada kan? Masih, Bro. Nih. Masih. Jangan ganggu deh rumah. Silakan. Itu udah tutup pagar. Itu ada minumnya. Kue bang, kuenya. Aku buat tuh kuenya bang, yang. Ini bang. Tega. Eh, ada mana? Hah? Anjay. Mana ada di sini? Bang, Medan lah. Di Medan. Oh, berdaimoy. Bapak. Berdaiman. Di Medan deh. Iya. Kami berdua aja kayak gembel sini. Oke, kau gembel bah. Kalian mau makan gini? Hah? Pizza di atas. Gendut? Serius? Tutup pintu dong? Ini sama dia sih jeleng. Gila. Abis semenjak gue marahin gue ke toilet. Tadi lo tahu cara tutup pintu. Hey, aku taruh ini. Gue main tidur kan? Hidupin asli. Ada yang belum nih. Lupa nih tinggal nih. Iya, bisa ya, cok. Apa lagi gak ada yang tinggal. Kok mau dibuka ini nih? Taruh terus sih. Udah tau kok dibuka. Ini bekas lu si Amang. Tolong mau dateng. Itu yang buka. Lampuku di mana lampu? Lampu ring light. Di depan itu, di depan mana? Depan studio. Studio masih ada? Masih. Ada kado buat dia kan? Oh iya. Iya. Yang ulang tahun saya kadonya buat bocil. Hah? Buat lu TikTokan. Ya apa bet? Bet lagi Ji. Enggak tahu nyadi. Gue ini. Itu. Gue ini bet. Jatuh sih nanas. Enggak, ini pasta cemil. Ah, ini dia gue. Nami. Buka bang, cuma bang. Yang orang yang coklat yang merah cok. Hah? Enggak. Jadi waktu ulang tahun Abed, aku mencari ini kemanapun tapi nggak ketemu. Ternyata di mana ya? Di itu. Slip apa ya lupa? Slip on. Nggak tahu Slip on. Jadi ini adalah kado untuk Abed Ansel. Wah. Biar dia kalau ke klub ketemu cewek itu bukan kalung-kalung biasa tapi ada emas aslinya. Ya ampun. Jangan. Buang dong berarti kalau gue sekarang buang dong. Buang dong. Kalung alay lo dolar. Mas saya punis tuh. Iyalah, net. Aduh. Berapa net harga kalungnya? Nah, kalung mana? Kalung yang lu kasih berapa? Dibilang 12.000 parah banget. Enggak, ini gua 12.000. Ah, bohong lu ngatain. Nah, katanya kalung yang dolar 200.000 lebih mahal katanya. Oh gitu. Sorry dah. Ini gitu banget lu ternyata cuma nilai dari harga. Lu cuma gila lu. Orang kayak lu kata saya lu mau makan Big Bo. Lu biar ditanya ya kayak berapa harga outfit. Lah, pura-pura sayang, pura-pura. Masih Bapak. Pura-pura. Pura-pura. Ah, bilang biar kira seneng. Biar dikira ngargain padahal enggak. Soalnya dulu dia ada kalung emasnya juga tapi udah karatan hitam busok. Tapi enggak tahu kemana. Udah hilang ya? Oh, emasnya di bagian sini. Sini hitam daging. Nah, ini kan enggak Pak, enggak sampai hitam. Gucci gang. Ambil aja deh. Kayak nyesel gitu ya. Jadi aneh gitu, jadi alay. Bet, ada kalung tuh kadang bisa ditaruh di dalam nggak, kaos kan? Nah, nggak, korek nih ya, membuat sesuatu yang impact-nya ke kita. Kan sehari-hari sama kita nanti di rumah. Dia nggak ngeliat kelakuan itu kucing yang. Nah, gitu betul. Ya, lo tau nggak sih, dengan dedikasi kalung kayak gini nih. Ntar dia kalau siap-siap, ayo ke kornet, nambah 10 menit lagi tuh. Wah, liat bener-bener. Aduh, centil banget kalau mau pergi. Misalnya dia udah topak ini.
dia nggak mau ganti lagi. Ganti lagi. Ganti gue. Tau gak? Mbak yang ngomong. Apa katanya? Centil. Apa centil banget? Iki cewek banget. Bukan gue sampai bilang nggak mau Oji. Tuh Bet, bukan cuma gue mau Oji ngomong. Sampai Mbak lu bayangin. Kalau cewek wajar Bet. Bini gue biasa gitu 2 jam ya ganti baju. Minimal tuh. Udah ganti pasti ganti lagi. Mencoba yang tampil yang terbaik, bro. Pantes Karen gak mau. Tapi wajar, bini gue lagi hamil, jadi bajunya gak muat. Ganti, lagi ganti. Baju gue kegedean. Kalo kegedeannya gede, lo gila lo jadi orang. Ahlak lo. Gak sopan, teman. Emang gak ada ahlak. Coba lo rasain hamil, Ben. Iya. Lo gak ngerasain sih. Mengandung. Jadi lo menyepelekan badan gedenya istri gue. Nah. Gila lo, Bet. Gue gak nyangka lo orang gak ngerjain orang gitu sekarang. Padahal gak selamanya hal gede itu dipandang buruk, Bet. Gaji gede bagus, Bet. Punya rumah gede bagus. Link gede bagus. Motor gede bagus. Cicit gede bagus. Astagfirullah. Jangan didengar anak ya. Iya, entah anak kita lahir ketemu mereka gimana ya? Nah, bangga cu, angkelnya begini. Parah lo. Wah, gila. Anak kayak orang ketemu kita, Jok. Papa, kok kamu temenan sama mereka? Kamu bagi air ya. Ngawat kalian. Udah paham ngurus anak, ya kan? Wah, salah. Yeay. Udah paham. Cing-pang aja cita-cita gue nih, tangan kanan cincing. Tangan gini pang-pang nih kakinya nih, gue giniin dibalikin. Lu cuma nangis. Gampang, paling sama mamanya gue. Yang meren lo bagus, Susan, Bet. Itu lucu banget gue story-nya ya. Enak-enak. Tapi kasihan ya. Kasihan tapi lucu gitu. Gue liatnya kayak. Gue sampe bilang kabel. Be. Ada yang nangis be. Agar yang menang apa Pong? Yang gak menang Pong. Yang menang Pong. Yang menang cincing. Yang gak menang. Ah gak nonton. Putih gak tahu. Kelereng apa yang mau salah. Iya. Kelerengnya jatuh terus. Iya. Kelerengnya jatuh terus. Yang lucu kali. Kompe bet ya anaknya. Iya. Tapi emang gitu Jod tiap hari anjing. Gua bilang ke bini gua, jadi gua dulu kayak gitu, Be. Kakak-kakak gua tuh banyak pialanya. Gua cuma satu doang. Juara harapan 3 itu nyanyi waktu TK. Tapi karena gua pialanya dikit di rumah, gua jadi kompe. Jadi gua setiap SD, SMP, SMA gua ikutin basket, silat apa. Jadi piala gua paling banyak di rumah. Nah, terus gua bilang gitu ke bini gua, apa jangan-jangan si Fang-Fang kayak aku ya? Dia waktu kecilnya ngerasa kayak kalah dari kakaknya, insecure. Tapi jadi motivasi sendiri. Insecure gitu ya? Jadi pengen, bukan insecure, lebih ke kayak pengen lebih banyak gitu loh. Hadiahnya menangnya gitu, daripada kakaknya. Gitu. Gue gak insecure sama kakak gue. Orang-orang pertama gue. Lo punya kakak sama gue. Bebo juga. Kakak-kakakan adanya Ojima. Ini apa sih?